Salah bendera terjadi lagi di SEA Games Malaysia. Penyelenggaraan SEA Games 2017 di Malaysia benar-benar dianggap paling buruk. Selain adanya indikasi sejumlah kecurangan yang dilakukan negeri jiran, juga banyak terjadi kesalahan teknis. Malaysia sebagai tuan rumah ajang olahraga terbesar di Asia Tenggara itu terus mendapat malu. Sempat dikritik soal bendera Indonesia yang terbalik di buku panduan, hal serupa justru terulang lagi. Panitia pelaksana SEA Games 2017 sepertinya harus menghafal lagi warna dan ornamen bendera negara di Asia Tenggara. Pasalnya, terjadi pertukaran bendera di dalam daftar medali selama 2 hari beruntun. Pada daftar perolehan medali Kamis, 25 Agustus 2017, dan Jumat, 26 Agustus 2017, terlihat jelas ada 8 negara yang benderanya tertukar. Indonesia, Vietnam, Thailand, Filipina dan Singapura termasuk yang jadi korban. Pada daftar itu, Thailand disandingkan dengan bendera merah putih. Sedangkan Indonesia malah dengan bendera Vietnam. Lalu, Singapura jadi berganti bendera Thailand. Dan Filipina bertukar bendera dengan Myanmar. Kecerobohan ini membuat panitia, khususnya RTM selaku broadcaster SEA Games merasa malu dan memohon maaf yang sebesar-besarnya. Mereka hanya berjanji untuk tidak mengulang kesalahan serupa. Kami akan mengambil tindakan agar mencegah hal yang sama terjadi lagi, ujar Direktur Jenderal RTM Abu Bakar Ibrahim.